Wishlist Wirda Mansur viral penghasilan 100 miliar rupiah per hari, kerja apa? Warganet dihebohkan dengan wishlist atau daftar keinginan Wirda Mansur putri Ustadz Yusuf Mansur. Wishlist Wirda Mansur menarik perhatian netizen karena memuat impian yang dinilai tak masuk akal. Akibatnya Wirda Mansur kembali dibully warganet. Wirda memang kerap menjadi perhatian netizen. Apalagi sejak ia mengaku pernah berpindah-pindah kampus, mulai dari Oxford sampai sekolah tinggi milik ayahnya sendiri, Institut Darul Quran. Belakangan CEO eCoin itu mengaku bahwa ia hanya menjadi baccalaureate program yang setara dengan sekolah menengah atas di Indonesia untuk persiapan masuk universitas. Selain itu, Wirda Mansur juga sempat viral beberapa waktu lalu karena sikapnya yang kontras dengan kondisi sang ayah, Ustadz Yusuf Mansur. Wirda Mansur terlihat pamer tumpukan uang ketika Yusuf Mansur viral karena butuh uang sebesar 1 triliun rupiah. Kali ini nama Wirda Mansur kembali viral karena wishlist miliknya bocor di media sosial Twitter. Dilansir dari tribunjatim.com, ada salah seorang warganet yang membalas komentar itu dengan membongkar sebuah catatan 24 keinginan Wirda Mansur yang dibuat di masa lalu. Dalam catatan ini, Wirda tuliskan 24 keinginannya yang diharapkan dapat tercapai dalam 10 tahun mendatang. Sang pemilik akun menyebarkan 24 keinginan Wirda Mansur pun memberi penjelasan seusai cuitannya jadi ramai di Twitter. Sementara itu, warga Twitter ramai mengomentari soal 24 keinginan Wirda Mansur. Tak sedikit dari mereka menganggap Wirda seperti sedang berhalusinasi. Hai pemirsa Slipoput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.